Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di Mata Blog. Nah, kali ini teman-teman kita mau lihat ini istri yang lagi masak. Ini menunya banyak banget, tapi dedaunan. Ini ada tahu yang sudah digoreng. Ini sawi. Ini apa ini namanya? Toge. Ini daun bawang. Ini kemang. Nah, rencananya hari ini kita akan memasak yaitu ayam woku dan ini ayam. Oke. Okay. Ini masak apa ini? Ini ayam woku. Oh, ini ayam woku sudah di apa yang namanya? Ditumis ya, dioseng-oseng. Dan ini tahunya yang sudah digoreng. Nah, ini adalah asli dari Indah Kepulauan Banggai. Oke, teman-teman, inilah suasana acara masak pada hari ini. Seperti biasa, ini masih zamannya virus corona. Jadi manusia-manusia tidak boleh keluar dari rumah. Jadi ya, kegiatan setiap hari seperti ini hanya masak, makan, tidur, masak, makan, tidur, masak, makan, tidur. Itu ayam. Jadi ini ayamnya. Tadi beli berapa? 60. 60 satu ekor ya? 2 ekor 60.000. Ini ayam potong, teman-teman. Nah, ini bikin ayam woku ala Manado. Jadi seperti ini, teman-teman. Jadi di sini tidak ada orang yang dari Manado. Ini istri saya ini aslinya orang Medan. Tapi kemarin saya suruh masak ya masakan ala-ala Manado, woku gitu. Jadi nanti seperti apa rasanya? Karena ini yang membuat ini bukan orang Manado, orang Medan. Tapi ini adalah makanan khas dari Sulawesi Utara. Ayam woku. Ayam woku. Ini diaduk-aduk teman-teman supaya ininya cepat meresap di ayamnya. Boleh langsung makan dong. Sampai aduknya sampai merata. Nah, selesai nanti kalau sudah merata baru nanti dimasukkan daun bawang sama daun kemangi. Nah, ini daun kemanginya. Jadi teman-teman yang mungkin suku-suku lain, suku Jawa, suku Sumatera yang mau mencoba untuk memasak ala Manado, ayam woku, seperti ini bumbunya. Jadi tadi bumbunya dioseng, terus ayamnya dimasukin, habis itu disusul dengan daun kemangi sama daun bawang. Sebetulnya ini ada yang masih kurang, kasih sedikit sebetulnya daun seledri. Oh, sudah ada ya. Astaga, sudah ada. Maaf teman-teman, matanya sudah tidak lihat mungkin karena zaman corona ini ya. Diaduk-aduk terus. Daunnya mana, Mak? Kalau teman-teman yang mau merasa sudah bosan nih dengan masakan ya seperti biasa, jangan itu panas. Jadi teman-teman yang di sana boleh coba nih masakan-masakan ala-ala di luar daerah kita. Maksudnya ya kan banyak suku, banyak budaya kita kan. Jadi nggak apa-apa kita mencoba supaya kita juga mengenal ya masakan-masakan atau bumbu-bumbu daerah yang ada di Indonesia, yaitu di negara kita sendiri. Oke. Dan seperti ini teman-teman penampakannya. Ini adalah ayam woku. Ayam woku itu
Nah, tambah air tadi sedikit. Nah, seperti ini kan ada air. Ada airnya teman-teman supaya bumbunya itu lebih meresap lagi ke dalam. Gitu. Jadi, kalau sudah selesai diaduk-aduk, harusnya diungkep pakai tutup ditutup. Gitu. Itu bumbunya akan cepat meresap di dalam ayam-ayamnya. Oke teman-teman, jadi harus diungkep dulu, ditutup dulu seperti ini. Oke. Oke teman-teman, coba kita mau lihat dulu, mau tengok dulu. Wah, ini ayam wokunya yang tadi itu teman-teman, ini baru saya buka, saya mau cek. Seperti ini teman-teman, ini masih banyak kuah. Ini harusnya kuahnya itu sedikit nanti, tinggal sisa sedikit. Oke. Dan ini masak, ini namanya masakan apa? Sayur toge sama sayur hijau, sama tahu. Iya, namanya? Gak ada namanya. Ini campur-campur sayur. Ini rempah-rempah aja lah. Kasih nama sayur rempah. Oh, gadul-gadul aja, gadul. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita masak ayam boku sama ini masakan campur-campur. Ada toge, ada sawi, ada tahu. Ini yang penting makanan sehat. Kata pemerintah, Menkes, itu kita harus bisa menjaga daya tubuh kita, imunitas kita harus kebal supaya tidak digerogoti oleh COVID-19. Teman-teman. Jadi kita harus juga perhatikan pola makan kita yang sehat-sehat. Nah ini teman-teman sudah selesai. Jadi tadi kan airnya ini masih banyak, jadi sekarang ini tinggal sedikit. Sudah matang. Ini adalah ayam boku. Selamat menikmati. Ini baru ditaruh di tempat masing-masing. Tempat karena banyak pengikut juga. Jadi harus di pisah-pisah. Ini tadi guys, sayur campur-campur. Oke, aku mau coba rasanya dulu. Apa? Dari daun kemanginya dulu. Rasanya seperti ini. Oke, mantap. Enak, enak banget. Oke, kita tuangkan ayam wokunya. Oke teman-teman, kita tunggu nanti selesai dan kita siap makan.